Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan prosesi memutar replika tuas pintu air dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian Sodetan Ciliwung Provinsi DKI Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri PUPR, Menteri ATR BPN, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Gubernur DKI Jakarta, yang saya hormati para tokoh-tokoh DKI Jakarta, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Penanganan banjir di Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir dari hulu sampai hilir. Tidak bisa dilakukan hanya di hilir saja. Oleh sebab itu, tahun yang lalu telah selesai kita bangun di Bogor yang namanya Waduk Cimahi dan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Tahun 2022, Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Kemudian hari ini telah selesai dikerjakan sodetan Ciliwung. Dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya sungai Ciliwung saja. Ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ada sungai Sunter, sungai Cipinang, sungai Baru Barat, sungai Baru Timur, sungai Mokofat, sungai Pesanggerahan, dan lain-lainnya. Belum kita ngurusi yang namanya banjir rob yang naik ke daratan DKI Jakarta. Sekali lagi, penanganan banjir Jakarta ini harus dilakukan dari hulu sampai hilir secara komprehensif. Urusan Sodetan Ciliwung ini sudah bertahun-tahun. Sudah hampir 11 tahun dan hari ini Alhamdulillah selesai. Ini bisa menyelesaikan paling tidak enam kelurahan enggak banjir lagi. Dan dengan selesainya Sudetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang bendungan Ciawi Sukamahi, Sudetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung, banjir kanal Timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta. Artinya masih ada PR38 persen. Ini yang harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi harus dikerjakan bersama-sama Kementerian PUPR dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bersama-sama, ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah. Oleh sebab itu, dengan selesainya Sodetan Ciliwung, kita harapkan mengurangi banjir Jakarta, utamanya yang di, tadi saya sebutkan enam kelurahan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Sodetan Ciliwung di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lika tuas pintu air dan menandatangani prasasti. Hadirin sekalian, dengan demikian, peresmian sodetan Ciliwung Provinsi DKI Jakarta telah selesai diresmikan.